blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. Muhammad. Proses wrappingnya kita lanjut hari ini.
ini sudah mulai diproses wrapping pintunya. Dan untuk yang samping ini sudah beberapa persen sudah selesai. Nanti untuk yang mau lihat hasil detailingnya, nanti kita lihat dari dekat. Berarti kita menggunakan material dari Dav ID. Ini material terbaru dari warna matte chrome. Ini bagian handle, buncung, sama apa nih? Kacung. Proses cilik-ciliknya ini begini bosku ya. Nah, untuk ini bagian desain. Ini cetak. Jadi ini kirim-kirim bosku. Jadi yang mau order via Shopee, Bukalapak, Tokped, monggo. COD bisa. Ini ya, ini bosku. Oke, lanjut ke extender bagian kuping bosku. Bagian kuping dipola dulu sebelum dipasang wrappingnya. Jadi kalau di kita itu kulinannya dari bawah ke atas. Untuk tekniknya ya 11-12 hampir sama. Yang penting nanti kan finishingnya juga. Hasil dari matte chrome gold Dav ID. Ini bukan endos ya bosku, jadi ya siapa tahu nanti di endos sama Dav. Kita lihat dari jarak makro. Oke bosku, lanjut ke bagian belakang mobil ini. Sebelum di wrapping kita semprot-semprot pakai kompresor dulu ya bosku. Kita bersihkan bagian-bagian yang ada lebu-lebunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar meminimalisir adanya kotoran-kotoran yang menempel di bagian bodi. Jadi ini bahannya sudah disiapkan. Kita tunggu proses pembersihannya. Setelah disemprot-semprot nanti langsung di doing crazy dreaming.
ini proses dendelnya harus butuh kesabaran ya bosku. Sedikit demi sedikit kita keliling-liling dulu. Nah begini anehnya ini juga satin metrum oranye. Sebelah kanan tadi ya bosku. Oh, kita lihat bagian dalam-dalamnya. Sudah rapi, tapi nanti kita lihat lagi ya. Soalnya kan baru matang. Lihat reaksi di pinggir-pinggir nanti ya bos. Nah, nanti kalau daerah pinggir ini sudah aman kita potong.
ambil juga. Google, jam berapa ini? Oh, 5:30 bosku. Dikarenakan waktunya sudah habis dan waktunya kita istirahat, dan untuk wrapping expander yang ini tinggal merapi-rapikan saja, dan member belakang juga belum. Halo teman-teman. Yeah. Halo guys. Halo. Terus. Bosku, memasuki hari ketiga wrapping dari mobil expander ini hampir selesai. Ini teman-teman dari kru garasi stiker tinggal memasuki finishing saja, sama kembali memasang bagian-bagian yang kemarin kita protoli. Kita kembalikan ke tempat pemasangan semula. Ini pemasangan pion sama bagian pintu-pintu. Ini semua sudah terbungkus. Pintu-pintu semua sudah rapi. Ini tinggal merapikan bagian-bagian pinggir
Nanti setelah semuanya selesai, saya review nanti untuk ini wrapping Mitsubishi Xpander telah selesai. Ini kemarin sudah kita panaskan, juga sudah kita finishing semuanya, kita cek semuanya, bagian-bagian pinggir-pinggir semua sudah oke. Jadi seperti ini, spion, semua sudah oke bosku, dan tinggal diambil sang pemiliknya. Sudah rapi, semuanya sudah rapi, siap diambil. Tuh, teman-teman juga sedang full cutting dan kaca film. Kita cek bumper belakang juga sama pintu-pintu. Sudah rapi bosku. Biasanya kalau dipanaskan seperti ini, yang bagian yang terlalu ditarik itu sedikit menggelembung atau mengelupas, tapi ini sudah satu hari penuh kita panaskan dan alhamdulillah sudah siap diambil. Oke bosku, jadi di garasi stiker itu setelah selesai full wrapping juga kita beri bonus cuci. Jadi kita cucikan ya bosku, biar lebih terlihatan kinclong, orangnya yang ambil juga puas lah dengan pengerjaan kita. Oke, kita antar dulu ke tempat cucian mobil bosku. Oke, sudah selesai bosku, tinggal ambil lalu diberikan kepada pemiliknya. Cek mas. Kita cek lagi setelah dicuci. Jadi diambil
pemilihnya sudah siap. Oke, tinggal kita bayar, bosku. Hasil wrapping Mitsubishi Expander di belakang saya sudah mencapai garis finish, juga sudah di finishing semuanya, sudah di finishing dan siap diambil oleh sang pemilik mobil. Untuk tanya-tanya harga untuk full wrapping seperti ini pakai material matte chrome gold, kita harga di 4 jutaan. Jadi untuk warna lain bisa tanya-tanya dulu. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video ini, klik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa